Detik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan akan kasih Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami renungkan saat ini. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Renungan kita berjudul Dia yang percaya kepada Tuhan. Ayat inti Amsal 16 ayat yang ke-20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, jika kita mau mendengarkan karya ciptaan Tuhan, akan mengajarkan kita pelajaran berharga tentang percaya dan penurutan. Dari bintang-bintang yang bergerak dari zaman ke zaman, dalam lintasan tak terlacak di luar angkasa, menuju ke lintasan yang telah Allah tentukan, hingga kepada atom yang terkecil, benda-benda alam ini mematuhi kehendak Sang Pencipta. Tuhan peduli dan memelihara segala sesuatu yang telah diciptakannya. Dia yang menopang alam semesta yang tak terbatas, juga memperhatikan kebutuhan dari burung pipit coklat kecil yang bernyanyi sepanjang hari tanpa rasa cemas. Ketika manusia bekerja keras setiap hari, ketika mereka berdoa, ketika mereka berbaring di malam hari, dan ketika mereka bangun di pagi hari, ketika orang kaya itu berpesta di istananya, atau ketika orang miskin mengumpulkan anak-anaknya dengan makanan yang sedikit di atas meja, semua diawasi dengan lembut oleh Bapa Surgawi. Tidak ada air mata menetes yang tidak diperhatikannya, tidak ada senyuman yang lewat dari pantauannya. Jika kita percaya sepenuhnya akan hal ini, maka semua kecemasan yang tidak perlu akan lenyap seketika. Hidup kita tidak akan dipenuhi dengan kekecewaan seperti sekarang ini, karena segala masalah kita, baik besar atau kecil, akan diserahkan ke tangan Allah yang tidak bingung oleh karena banyaknya masalah atau kewalahan oleh beratnya persoalan. Kita kemudian dapat menikmati damai sejahtera yang menjadi kerinduan banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan syukur oleh karena penyertaan yang sempurna yang kami rasakan. Saat ini, kami sudah merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini boleh menuntun kami hari ini. Kami boleh menyembah Engkau, memuliakan Engkau, dan menjadikan Engkau yang utama dalam hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami dan semua rencana kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap orang yang sedang bergumul. Berikan kekuatan iman kepada mereka. Jadikan mereka pemenang bersama-sama dengan Engkau. Kiranya kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu akan dicurahkan di tengah-tengah kami saat ini. Karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.